Ngobrolin. Ini lah makhluk asing ganas yang hendak menanam bumi. Ini anak patung lah. Tak ingat kita orang tak tahu. Tahu tak apa. Tak adanya makhluk asing. Dah, jom balik. Masuk tak tempat? Iya. Buat takut je. Betul ke kau jumpa UFO tu kat sini? Haa, tapi hari tu aku jumpa waktu malam. Kau buat apa malam-malam kat sini? Aku dengan Daddy teman Atok ambil durian. Oh, Atok tak ajak kita pun. Makan, makan. Ya, ada apa? Kenapa tu tak ajak kita orang kutip durian semalam? Kita orang merajuk. Betul-betul. Alah, korang yang tak nak ikut. Main tanglong. Huh? Tak ingat ke? Tak apa. Malam ni, ikut Atok. Yeay! Malam ni mesti banyak durian, kan? Betul-betul. Besarnya. Tak ada pun. Dah hilang. Macam mana ni? Kita cari lagi. Apa yang hilang? UFO. Malam kita orang dapat durian banyak. Sedapnya. Kenyang. Ayo-yo. Apa muka masam? Kasih senyum lah. Korang jumpa UFO. UFO tu ada bunyi. Apa lagi? Kita orang plastik. Macam tu lah. Betul-betul. Tapi bila kita orang cari, tak jumpa. Korang rupanya habis drone abang rosak. Drone? Drone ni kamera terbang. Abang guna untuk cari punca sungai kita tu tercemar. Ayuh, banyak canggih. Ada orang buang sisa toksik secara haram di sungai tu. Jadi, drone ni gunanya untuk tangkap gambar bukti. Hari tu dah dapat. Tapi drone tu pula hilang. Telefon ni pula rosak. Habis hilang semua gambar. Kita orang cuba tersangkut atas pokok. Terima kasih. Sama-sama. Ada pun. Orang yang mencemarkan sungai ni dah ditangkap. Sungai pun dah bersih. Pipi, tengok tu. Banyak ni kan? UFO! Drone lah. Macam jenis pensel ada sekarang. Mahal-mahal pula tu. Dah cukup bagus pensel biasa macam aku. Murah aja. RM2. Mana yang lain? Mana ni? Tak boleh balik lagi. Upin! Buat apa tu? Turunlah. Kan kita dah balik. Mereka ada beli sesuatu. Nampak macam alat tulis. Betul-betul. Aku ada nampak pembaris, gunting dan pensel pun ada.
pensel kan dah banyak. Buat apa dia beli lagi? Membagi je. Ya. Sebab nak ganti kau yang dah ketut. Ketut? Berani kau. Betul lah. Kau memang ketut pun. Mari sini aku asah kau orang. Biar kita sama-sama ketut. Arah ni, bila-bila pun tak tahu nak gemas. Tahu pinjam je. Abang, makan. Kejap. Apa dalam tu? Cuba tengok. Ada apa, Maya? Tolong saya. Mata pena saya sudah tersekat. Sabar, biar aku tolong. Jangan gerak-gerak. Nanti terlilit lagi. Yalah, tunggu sekejap. Dah siap. Terima kasih. Charging, sini. Hiya, charging sing. Pencil tekan. Mobless, mobless. Apa ini? Baguslah pensel kau pakai ini. Kenapa? Tak boleh tulis. Baik jadi pembaris. Macam mana nak tulis? Mata pena tak ada. Betul tu. Haiya, mata pena ada. Tengok ah. Hebat. Halusnya mata pena kurang. Senang patah. Betul? Kalau patah, cetek aja. Nanti keluar lagi. Kayak gini. Apa pun, ada kayu lagi tak lepas. Ya kak? Kau tak apa-apa? Alamak! Ayah, sudah patah kak? Belagak lagi. Berhenti, jangan gaduh-gaduh. Kita semua pun pensel. Betul-betul? Semua pentuan kita sayang. Tak mungkin! Tuan kita mesti lebih sayang aku. Tak pernah tengok pensel sebesar kau. Mestilah tak. Aku kan pensel jambu yang pertama dan terbaru di pasaran. Dua kali ganda besar dari biasa. Lebih istimewa dari pensel-pensel lain. Tak adalah istimewa sangat. Besar sikit je. Tetap pensel macam kita orang juga. Betul-betul-betul? Cemburulah tu. Apa itu? Itulah pensel-pensel warna. Macam mereka tu baru istimewa. Lain daripada kita. Kita satu warna. Mereka berwarna-warni. Yalah, sangat cantik. Saya suka. Tak kisahlah. Yang penting tuan kita selalu gunakan kita. Itu tandingnya disayang semua. Setuju? Tak setuju. Ha!
sayangi. Kami warna-warni. Cantik. Kamu hanya pensel biasa. Tidak berwarna. Ya, yeah, pensel tiada personaliti. Semua yang ditulis berwarna kelabu je. Burung. Kami pensel warna. Siapa menghasilkan lukisan yang berwarna-warni? Semua melihat mesti tertawan. Semua tak boleh buat macam ni kan? Sebab tu korang tak berguna. Jangan cakap macam tu. Sampai satu masa kamu semua pun akan tak berguna. Ya, dan tuan akan buang kamu semua. Tak mungkin. Tengok tu. Wah, banyak banget. Tapi semuanya pendek-pendek ya. Ya. Tapi kami tetap disimpan sebab kami berguna. Haalah, kita pula kalau dah pendek, terus dibuang. Sebabnya kamu pensel. Murah. Kami pensel warna. Mahal. Kalau tuan kita nak buat kerja sekolah, dia guna pensel, bukan pensel warna. Ya, dia buat kira-kira guna pensel. Satu, dua, tiga. Kita tengok. Betul ke apa yang korang cakap? Kita tengok. Pensel atau pensel mana lebih berguna? Tulis yang berguna. Aku bangga jadi pensel yang berjasa. Kami pun. Betul. Loh, nangis pula. Kenapa ya? Sol, jangan nangis. Mesti dia sedih sebab langsung tak digunakan. Aku tak berguna. Tuan kita tak sayang aku. Kesian dia. Alah, Intan Payung. Kau pensel baru. Tuan kita mesti sayang nak guna kau. Sayang. Kalau dia sayang, mesti dia lagi suka nak gunakan aku. Ini tak. Aku terperut dalam bekas pensel tu. Langsung tak dipedulikan. Aku sedih. Korang, sini. Kita kena tolong Isan. Betul. Macam mana? Tak ada idea dah. Cukuplah.
ya, Murku. Kita semua setuju. Ada orang datang. Pergi, pergi. Mana bos pergi? Mana pensel semua? Ini mesti orang yang ambil. Janji aku sudah digunakan. Baru boleh bangga jadi sebatang tahta. La 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 la. Lompat di katak. Cepat dulu. Lompat la tinggi. Tinggi. Tuan kita belikan pengasah pensel khas untuk aku. Aku dah selamat. Yeay. Bang, ini saya kita semua. Yeay. Akhirnya, semua pensel pun gembiralah. Jadi, kita kenalah sayang pensel dan pensel warna kita yang lama tu. Yang dah banyak berjasa pada kita. Betul, Lipin? Betul. Jadi, apa yang korang nak? Kita orang nak... Ambil cepat. Akan nak pergi bayar dah ni. Kalau lambat, tak payah beli. Satu. Dua. Empat sikit. Dua suku. Bagus. Kan boleh guna lagi? Betul. Kita kena guna sepenuhnya. Sayang nak buang. Akak, tengok ni. Ta-da! Bijak. Dah, jom makan. Akak ada masak ayam. Boleh. Boleh. Apa ni, Pino? Aduh! Alamak! Kenapa kau halang? Aku tak halang lah! Bunyi apa tu? Pin, tengok ni! Anak burung! Itu sarang burung!
Mesti anak burung ni jatuh dari situ. Betul-betul-betul. Kesian anak burung. Nanti kita cari-cari mak dia. Tapi Upin, kau kena letak balik anak burung ni kat sana. Apa sah pula aku? Yelah, kaki aku kan sakit kena langgar tadi. Aduh. Hati-hati. Apa ni? Simpanlah dulu. Bagus. Bersihkan cepat. Buang airnya dulu. Pin, pergilah ambil pensel tu. Boleh kita main. Jangan nak berangan. Siapkan kerja cepat. Akak tak nampak. Apa ya?
apa tu? Tengah fikir nak lukis apa? Oh, mari akak tolong. Akak, jangan! Lepas sini! Pulang kembali! Kejap! Dah siap! Cantik kan? Apa tu? Orang lidi. Biarkan je lah, ya. Upin! Ipin! Mari kejap! Tolong akak! Datang ni! Saya nak ke mana tu? Tunggu aku! Akak memang tak nampak lah. Upin! Ipin! Siapa nama ni? Baik! Pagilah aku! Pagilah! Dekil lah ni! Macam tu nak hilangkan. Ya, Mak. Bunga dia sudah hilang. Jangan marah. Hai, ya, Mak. Susanti, mari lukis bunga baru. Mak, jangan kacau. Saya ada pensel warna. Saya mau bunga merah. Maknanya, kalau diwarnakan, lukisannya takkan hilang bila kena air. Hebat! Mana pensel tu?